البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله حفظكم الله جميعا، kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya setelah kita meliburkan diri beberapa hari. 6. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai al-kalam. Yang mana al-kalam diinginkan di sini bukan kalam dalam ilmu nahwu, walaupun ada unsur keserupaan. Karena yang diinginkan al-kalam dalam ilmu usul nahwu adalah bagaimana, apakah sebuah kalam, sebuah ucapan itu diterima atau tidak, itu. Paham ya? Kalau kalam yang bersumber dari Allah dan Rasulnya pasti wajib diterima. Kalau kalam yang bersumber dari orang-orang pendusta wajib ditolak. Kalau kalam yang bersumber dari manusia biasa dilihat, manusia biasa itu tidak terkenal dusta gitu ya, dilihat mencocoki kalam Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau mencocoki kalamnya Allah dan Rasulnya diambil. Kalau tidak mencocoki kalam Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Itu kalam yang diinginkan dalam ilmu usul. Paham ya? Berbeda dengan kalam yang diinginkan dalam ilmu nahwu. Paham ya? Kalau kalam dalam ilmu nahwu kan jelas maknanya, pengertiannya. Tapi kalam yang diinginkan dalam ilmu usul nanti ada pembahasan tersendiri. Paham ya? Yang sebelumnya mu'alif telah menjelaskan masalah al-ilmu. Nah, ilmu yang diinginkan dalam ilmu usul ini pun juga ilmu apa? Ilmu yang maknanya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti, itu namanya ilmu. Tidak ragu-ragu, tidak pula dzan, sangkaan-sangkaan, tidak pula waham dan semisalnya, tidak pula kebodohan, tapi ilmu. Benar-benar dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu namanya ilmu. Paham ya? Nah, ilmu terbagi menjadi berapa kemarin? Terbagi menjadi berapa? Dua. Ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu yang apa? Daruri sama ilmu nadhari. Ilmu yang sifatnya daruri, ilmu darurat, setiap orang pasti tahu. Dan ilmu yang apa? Yang sifatnya nadhari, dia kalau tidak melihat, tidak mengecek, tidak meneliti, tidak tahu. Paham ya? Ilmu yang darurat seperti apa? Seperti bahwasannya api itu panas. Itu ilmu darurat, setiap orang tahu api itu panas. Butuh gak dalil? Gak butuh. Dalilnya mana kalau api itu panas? Gak perlu. Paham ya? Orang sudah paham bahwasannya api itu panas. Ini namanya ilmu daruri. Ilmu yang secara tidak langsung, secara darurat orang tahu gitu loh. Nah, kemudian ilmu seperti itu juga bahwasannya as-sama' fawqana. Langit itu di atas kita. Perlu gak dalilnya? Dalilnya mana langit di atas kita ini? Dalilnya mana? Gak perlu kelihatan. Paham ya? Ini namanya ilmu dan ilmu apa? Daruri. Yang sifatnya adalah darurat, secara langsung terpetik pada benak manusia, tahu gitu loh. Nah, ilmu yang kedua ilmu nadhari. Ilmu nadhari ilmu yang dibutuhkan untuk mengecek dan meneliti dalilnya, mencari dalilnya. Seperti misalkan barakallahu fikum, mengetahui ilmu yang sifatnya mengetahui apa? Bahwasannya amalan itu harus diiringi dengan niat. Dalilnya mana? Nah, ini benar ini. Dalilnya innama a'malu binniyat, misalkan. Orang yang namanya salat itu harus thaharah, harus suci. Apakah ada dalilnya? Dalilnya mana? Ayo, ditanya dalilnya, karena ini ilmu yang sifatnya nadhari. Mengecek, meneliti, melihat dalilnya. Ya, sholat itu harus disyaratkan toharoh. Kalau tidak toharoh, tidak suci, tidak terima. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian manakala dia berhadas. Berhadas itu maksudnya tidak suci lagi sampai dia bersuci. Paham ya? Berhadas macam-macam, bisa kentut, kencing, dan misalnya. Nah, itu ilmu apa? Nadhari. Sudah kita bahas secara barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Qala Asy-Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala al-kalam, pembahasan masalah kalam. Nah, ingat-ingat ya,
kalam yang diinginkan di sini nanti, walaupun ada unsur keserupaan dengan nahwu, tapi yang diinginkan adalah kalam ditinjau dari diterima atau tidak itu. Sebuah kalam, sebuah ucapan itu diterima atau tidak, itu kan dilihat lagi. Kalam siapa? Kalau kalam ucapan Allah dan Rasulnya pasti diterima, enggak boleh tidak. Tapi kalau kalam manusia biasa seperti kita misalkan, itu dilihat lagi. Mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Mencocoki ucapan Allah dan Rasulnya atau tidak? Kalau mencocoki kita ambil, kalau tidak kita tinggalkan. Itu pembagian kedua. Pembagian ketiga, nah, kalam yang bersumber dari orang kadzdzab, orang-orang pendusta. Diterima atau dicek lagi? Enggak perlu dicek lagi, tolak sudah. Orang pendusta bagaimana? Paham ya? Nah, oleh karena itu orang yang sering berdusta biasanya kabarnya enggak diterima walaupun dia jujur waktu itu. Misalkan dia berdusta, ada kebakaran sana, dicek enggak ada kebakaran? Besok lagi hari ketiga bilang ada kebakaran sana, dicek enggak ada kebakaran? Sudah berdusta berkali-kali berarti kan ternyata di hari ketiga benar-benar ada kebakaran. Ada kebakaran sana, wah kamu pendusta. Padahal terjadi benar kan? Ya seperti ini akibat atau imbas atau hasil yang diperoleh orang-orang yang pendusta. Paham ya? Nah, ini khabarnya orang-orang kadzdzabin, orang-orang pendusta. Nah, kita lihat nanti ya. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala ta'rifu, pengertian daripada al-kalam. Al-kalamu lughatan, kalam itu secara bahasa adalah al-lafdu al-mawdu' li ma'nan. Sebuah lafaz yang diletakkan untuk sesuatu yang memiliki makna. Paham ya? Itu namanya kalam. Ya, sebuah lafaz yang diletakkan nam untuk sesuatu yang memiliki apa? Makna. Seperti sekarang contohnya apa? Qalamun. Nah, qalamun ini kalam bukan qalamun. Kalam karena ada lafaznya qalamun. Lafaz itu apa sih kemarin? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufin hijaiyah. Iya enggak? Lafaz itu kan suara yang terkandung sebagian huruf hijaiyah. Qalamun ada qaf, ada lam, ada mim. Berarti qalamun ini kalam bukan? Kalam, karena lafaz yang ditujukan adalah sesuatu yang memiliki makna. Nah, qalamun ada maknanya enggak qalamun? Maknanya pena. Pena ini maknanya. Paham belum? Jabalun. Jabalun kan Arab itu. Jim, ba, lam. Kalam bukan? Menunjukkan makna, yaitu apa? Gunung. Paham soalnya? Itu namanya kalam secara bahasa. Jadi kalam aja secara bahasa harus apa? Lafaz. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, dia baca gini, dia baca. Ditanya baca enggak? Sudah baca nih. Di mana? Di dalam hati. Enggak diterima. Baca itu enggak dalam hati. Paham ya? Nah, kemudian orang sholat dari awal sampai akhir, 4 rakaat atau 2 rakaat sholat. Tapi dia sholat diam aja. Ini pun enggak gerak sama sekali. Dikatakan sholat enggak ya? Tidak sah sholatnya. Walaupun dalam hatinya baca Al-Fatihah. Tapi kan juga baca. Yang namanya kalam itu harus ada lafaznya yang terlantunkan. Paham belum? Seperti itu harus diingat-ingat seperti itu. Nah, itu adalah kalam secara bahasa. Al-labdu al-mawdu' li ma'nan. Sebuah lafaz yang diletakkan nah, untuk sesuatu yang memiliki makna. Paham ya? Nah. Wa barakallahu fikum. Berarti kalau seandainya sesuatu yang tidak memiliki makna bukan kalam. Bukan kalam. Terus apa? Kalau bukan kalam terus apa? Kalau ada sesuatu tapi nah ada lafadznya, ada suaranya, tapi apa? Tapi nah tidak ada maknanya, kalam bukan? Kalam bukan? Kalam bukan Fauzan? Apa Tuzan? Kalau bukan kalam apa Tuzan? Suara itu ada, paham ya? Suara yang muhmal, yang tidak ada makna di situ, enggak berfungsi. Seperti Zaidun dibalik Daizun. Zaidun kan nama orang. Kalau Daizun ada suaranya enggak? Ada suaranya, tapi kan menunjukkan makna di situ. Ewa barakallahu fikum, sehingga na'am barakallahu fikum, kalam ini syaratnya pun harus memiliki makna. Na'am. Yang diinginkan sini. Wastilahan, ada masalah istilah al-lafdu al-mufid. Nah, ini yang kita ambil intinya di sini. Kalam secara istilah adalah lafaz yang memberikan faedah. Ingat-ingat ya, kita na'am barakallahu fikum tanpa mengambil secara panjang lebar dalam ilmu nahwu, tapi sesuai dengan apa yang dibahas di sini. Biar tidak pusing. Kalam secara istilah adalah al-lafdu al-mufid, lafaz yang memberikan faedah. Paham ya? Sebuah lafaz akan memberikan faedah manakala apa? Tersusun dari dua kata terlebih. Paham ya?
Kalau satu kata lagi faedahnya enggak ada. Tiba-tiba datang ya akhi Zaid. Ya akhi Zaid atau wahai saudaraku Zaidun. Zaidun kenapa? Zaid kenapa? Karena satu kata. Enggak punya faedah kan? Mau tidak mau harus kembali ke situ lagi. Paham ya? Untuk menjelaskan mufid itu bagaimana? Nah, wastilahan kalam secara istilah ada al-labdu al-mufid, lafad yang memberikan faedah. Misal Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna, seperti Allah adalah Rabb kami, Muhammad itu adalah Nabi kami, memberikan faedah kan ya? Memberikan faedah, susunan mubtada dan khabar. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam isman aw fi'lun wa ismun. Dan paling sedikitnya sebuah kalam itu tersusun dari dua isim atau naam fi'il dan isim. Itu paling sedikitnya. Perhatikan ya, paling sedikitnya yang namanya kalam tersusun dari berapa? Dua isim. Isim itu adalah kata apa? Kata benda. Fi'il itu kata kerja. Paham ya? Naam. Tersusun dari dua isim atau tersusun dari apa? Fi'il dan isim, kata kerja dan kata benda. Contohnya Zaidul Qa'imun, Zaidul isim, Qa'imun juga isim, dua isim berarti kan? Atau Oma Zaidul, Zaid berdiri, Zaid berdiri, Zaidnya kata apa? Kata benda, Zaid benda bukan? Benda, Zaid benda, benda, Zaid benda bukan? Benda bukan? Benda bukan Zaid? Zat benda bukan, Zat benda bukan. Bukan benda. Betul. Betul. Zat itu benda, benda lah dua jenis benda hidup, benda mati. Paham ya? Zat benda yang hidup. Paham ya? Secara masuk global, secara globalnya masuk dalam benda tadi. Nah, jadi isim adalah kata benda. Nah, di situ qoma Zaidun ada kata kerja, kata benda. Kata kerjanya mana? Qoma berdiri. Berdiri kata kerja. Zaidunnya adalah kata benda, yaitu Z adalah benda yang hidup. Paham ya? Nah, yang berdiri. Nah, ini sekedar contoh mengenai apa? Bahwasannya paling sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari dua isim, Zaidun Qa'imun, isim, isim. Nah, kemudian satu fi'il dan isim, tersusun dari fi'il dan isim, jadi qama Zaidun. Contohnya sini perhatikan. Misal awal, contoh yang pertama, yang dua isim, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalam bukan ini? Kalam. Isim dan isim. Wa misal usani, contoh yang kedua, yang tersusun dari fi'il dan isim, istiqama Muhammadun. Nah, Muhammad itu istiqamah. Nah, fungsinya belajar usul barakallahu fikum, kami sudah pernah menyarankan bahwasannya apa? Ternyata belajar usul itu ada keterkaitan dengan apa? Ilmu bahasa Arab. Walaupun sedikit. Sehingga kalau sudah paham dalam ilmu nahwu, belajar usul mudah. Tapi kalau belum paham masalah nahwu susah. Kenapa susah? Karena di usul dibahas juga isim fi'il, ya enggak? Isim fi'il kemudian nah barakallahu fikum kalam itu dibahas di mana aslinya? Nahwu. Oleh karena itu kalau paham di nahwu, di usul tinggal memahami saja. Nah, perhatikan sini. Contohnya yang tersusun dari fi'il dan isim adalah istiqamah Muhammadun. Muhammad beristiqamah. Seperti itu. Kita lihat berikutnya, wa wahidul kalam kalimatun, dan kalam itu sendiri nah bentuk tunggalnya adalah kalimat. Paham ya? Wahidul kalam ini bentuk tunggalnya kalam itu adalah kalimat. Jadi mufradnya itu istilahnya itu. Al kalam mufradnya apa? Kalimat. Nah, kalimat artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Wahya apa kata itu sendiri? Apa itu kalimat itu sendiri? Wahya al-labdu al-mawdu'u li makna mufrad. Perhatikan. Kalimat itu adalah lafad yang digunakan atau lafad yang diletakkan untuk menunjukkan makna yang mufrad. Satu, tunggal. Qalamun, pena. Zaidun, nama orang. Kitabun, kitab. Itu namanya apa? Namanya kalimat. Kalimatnya kata artinya. Paham ya? Yang namanya kata itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis kan? Kata benda, kata kerja, kata sambung, kata penyempurnaan itu macam-macam kata itu, paham ya? Nah, ini jadi kalam itu bentuk tunggalnya adalah kalimat, paham belum? Nah, kalimat itu sendiri adalah lafaz yang diletakkan atau digunakan untuk makna yang menunjukkan mufrad, makna yang satu atau tunggal, paham belum? Wahya
yang mana kalimat tersebut imma ismun atau fi'lun atau harfun, baik dia isim atau fi'il atau huruf, isim atau fi'il atau huruf. Nah, perhatikan itu. Yang isim banyak sekali sudah kita lewati dalam nahwu, fi'il juga banyak sekali sudah kita lewati dalam ilmu nahwu, huruf juga banyak sekali. Oleh karena itu, ketika sudah pernah belajar nahwu, usul itu mudah. Karena mau tidak mau ada keterkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Kita lihat sini. Fal ismu, maka isim itu, apa sih isim itu? Madalla ala ma'nan fi nafsihi, yaitu na'am sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi nafsihi pada sendirinya. Min ghairi isy'arin bizaman, tanpa ada keterkaitan dengan apa? Waktu. Tanpa ada sangkut paut dengan waktu, namanya isim. Zaidun misalkan, Zaid. Zaidun, nama orang kan? Zaid. Boleh gak kita katakan Zaid kemarin? Cocok gak? Zaid kemarin. Tidak cocok, Zaid sekarang tidak cocok, atau Zaid yang akan datang gak cocok juga. Kenapa? Karena Zaid itu adalah isim kata kerja, kata benda yang tidak ada keterkaitan dengan waktu. Paham ya? Berbeda dengan fi'il nanti. Kalau fi'il itu apa? Sebuah kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya, tapi punya keterkaitan dengan waktu. Seperti misalkan belajar. Nah, belajarnya kapan? Kemarin, atau akan datang, atau sedang. Ada keterkaitan waktu, dan itu namanya fi'il, kata kerja. Tapi kalau isim, kata benda, itu nggak ada keterkaitan dengan waktu. Tidak ada keterkaitan atau sangkut-paut dengan waktu. Seperti misalkan kolamun, al-kolamun. Pena. Pena kemarin, misalkan cocok nggak? Nggak cocok juga pena kemarin, pena yang akan datang, pena sekarang. Cocok. Karena kata benda tadi. Nah, kita lihat di sini. Isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi nafsi pada sendirinya min khairi isy'arin. Isy'ar adalah ta'alluq artinya ya. Ya, tanpa ada keterkaitan di zaman, tanpa ada keterkaitan dengan waktu. Itu namanya isim. Wa huwa salasatu anwa. Isim itu terbagi menjadi tiga jenis. Ingat-ingat ya. Isim yang kita bahas dalam ilmu ini isim apa sekarang? Isim yang masalah apa? Masalah ilmu usul. Isim yang kita bahas sekarang ini masalah isim yang berkaitan dengan ilmu usul. Jadi jangan pandangannya kembali ke nahwu lagi ya. Dalam artian pembagiannya nanti. Kalau pengertiannya sama. Pengertiannya sama dengan ilmu apa? Nahwu. Tapi pembagiannya beda perhatikan. Wa huwa salasu anwa. Isim itu terbagi menjadi tiga jenis. Al-awwal yang pertama, ma yufidul umum. Isim yang memberikan faedah umum. Umum itu lawan dari khusus. Kal asma'il mausulah, seperti isim mausul. Isim mausul ini nanti memberikan faedah umum. Contohnya, nah sekarang dalam Al-Qur'an perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, ini laki-laki atau perempuan? Umum, laki-laki juga masuk, perempuan juga masuk. Enggak mungkin yang diperintahkan sini adalah orangnya laki-laki saja. Enggak mungkin kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan? Semuanya umum. Karena alladzi ada di isim mausul. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nanti akan ada contohnya satu persatu nanti. Barakallahu fiikum. Atau man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih? Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala melainkan kecuali dengan seizinnya? Enggak ada kan? Siapapun enggak ada. Umum siapapun enggak ada. Malaikat juga enggak bisa, Nabi Muhammad juga enggak bisa kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih? Kecuali dengan seizinnya. Nah, man alladzi? Alladzi itu isim mausul bukan? Isim mausul. Yang sifatnya makna umum, siapapun enggak akan bisa. Nah, siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala illa bi'idznih, kecuali dengan seizinnya? Paham ya? Nah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Betul loh. Nah. Dalam sini asal yang kedua, ma yufidul itlaq, yaitu isim yang menunjukkan faedah itlaq atau itlaq mutlak. Mutlak itu nanti lawannya muqayyad. Akan kita bahas nanti. Mutlak itu lawannya muqayyad. Muqayyad itu berarti ada ikatan di situ. Yang semula mutlak lafadznya itu mencakup seluruhnya, akhirnya diikat dengan apa? Sesuatu yang na'abat walafikum, yang tidak menyeluruh gitu. Seperti misalkan fatahrir rokabah, maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini mutlak gak budaknya? Mutlak gak? Mutlak, mutlak dalam artian mencakup seluruhnya. Budak yang kafir juga masuk, budak yang mukminah juga masuk. Ternyata dia apa? Ada yang datang ayat yang lain yang sifatnya muqayyad.
fatahriru rukobatin mukminah, maka hendaknya dia memerdekakan budak yang mukminah. Jadi yang mutlak di bawah dan muqayyad. Nanti pembahasannya tersendiri, mutlak muqayyad itu. Secara tidak langsung muqayyad dengan mutlak, umum dan khusus itu hampir sama. Umum dengan mutlak itu hampir sama, tapi enggak sama ya. Kemudian khusus dengan muqayyad itu hampir sama, tapi enggak sama. Paham ya? Cuma hampir sama saja. Nah, kita lihat nanti. Karena nakirah fisi yakin isbat, seperti nakirah dalam bentuk isbat. Nah, seperti nakirah dalam bentuk isbat, contohnya apa? Nakirah dalam bentuk isbat. Mana isbatnya? Allah ma'rifah di situ. Lafadznya nakirah tapi dalam bentuk isbat. Isbat itu dari penetapan kan? Nah, lafadznya nakirah bentuknya isbat, contohnya apa contohnya? Ya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya itu maknanya adalah mutlak. Tadi itu fatahriru rokobat, fatahriru rokobatin. Penetapan nggak? Hendaknya dia memerdekakan apa? Budak. Penetapan itu kan berarti. Nah itu maknanya mutlak nanti. Budak yang mana kan kita nggak tahu. Budak yang mukminah atau kafirah nggak tahu kan? Barulah dibawa ke dalam ayat. Ayat yang lain menyebutkan fatahriru rokobatin mukminah. Yang diinginkan adalah budak wanita yang mukminah. Paham belum? Itu nanti akan kita lewati. Berikutnya, as-salis mayufidu al-khusus kal-a'lam. Itu isim yang memberikan faedah khusus. Yang namanya khusus itu tidak bisa kemasukan yang lainnya. Seperti nama-nama. Nama-nama orang. Zaidun, Muhammadun. Muhammad itu soleh bukan? Muhammad, soleh bukan? Bukan soleh. Soleh itu nama sendiri, Muhammad nama sendiri, Zaid nama sendiri. Ini namanya khusus. Paham ya? A'lam itu maksudnya nama-nama ya, nama-nama orang, nama-nama kota, nama-nama hewan itu masuk situ. Karena sudah kita lewati semuanya masalah alam, masalah nama. Paham belum? Sekarang misalkan ada hewan namanya asadun, namanya singa. Boleh enggak kita katakan singa itu kucing? Enggak bisa kan? Kucing sendiri, singa sendiri. Paham ya? Enggak mau juga dibilang seperti itu. Atau ada orang namanya Muhammad, ada orang namanya Zaid. Katakan Zaid kamu itu Muhammad. Mau enggak dia? Enggak akan mau karena khusus Muhammad itu adalah untuk orang yang namanya Muhammad, Zaid juga khusus untuk orang yang namanya Zaid. Paham enggak ini? Ini masalah usul seperti ini. Nah, itu isim ya. Sekarang yang fi'il. Wal fi'lu ma dalla 'ala ma'nan fi nafsihi. Sedangkan fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan atas makna fi nafsihi pada sendirinya. Wa asy'ara bi hay'atihi dan memberikan nam atau dan memiliki keterkaitan dengan bentuknya itu sendiri. Paham ya? Nam asyara itu bisa diartikan memberikan kesan gitu ya, atau memberikan pengaruh, atau memberikan apa barakallahu fikum, atau ada keterkaitan. Jadi wa ta'allaqa maknanya. Nah, dan ada keterkaitan dengan bentuknya itu sendiri apa? Bi ahadil azmina as-salasah. Ada keterkaitan dengan salah satu tiga waktu. Waktunya ada tiga waktu itu. Waktu yang telah lampau, yang akan datang sedang dikerjakan. Ada tiga kan? Sedang dikerjakan, yang akan datang sama yang telah lampau. Nah, tiga waktu itu namanya apa? Namanya adalah azminah as-salasah. Paham ya? Tiga waktu yang ditentukan itu na'am barakallahu fikum. Paham belum sekarang ini? Jadi fi'il itu madal ala makna fi nafsihi, yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan atas makna pada sendirinya. Wa asy'ara bi hay'atihi dan memberikan pengaruh atau memberikan kesan dengan bentuknya itu sendiri apa? Atau memberikan atau memiliki keterkaitan dengan bentuknya itu sendiri bi ahadil azmin as-salasah, dengan salah satu tiga zaman. Paham belum? Fi'il madhi dengan bentuknya fi'il madhi itu sendiri memberikan faedah apa? Waktu yang telah lampau. Ewa. Berarti kan? Wa huwa imma madin, yaitu imma fi'il madhi kafahima. Fahima berarti dia telah memahami. Yang namanya telah, sudah paham atau belum? Sudah, berarti waktu yang telah lampau, itu namanya madhi. Kemudian au mudhari' ka yafhamu, seperti yafhamu, sedang memahami atau akan memahami. Berarti sudah paham belum? Belum. Sedang memahami atau akan memahami berarti belum paham. Paham ya? Proses itu istilahnya yang akan datang. Ini mudhari' namanya, fi'il mudhari'. Jadi fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Nah, fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang dikerjakan.
Nah, wa au amrun, amrun itu perintah. Kata kerjanya menunjukkan perintah yang mana perintah tersebut akan terwujudkan di waktu yang akan datang. Misalnya kita bilang, ya fulan, duduklah kamu. Sudah duduk belum dia? Belum. Kapan duduknya? Setelah perintah. Itu namanya fi'il amr. Kata kerjanya menunjukkan perintah. Fa ifham, ifham, pahamilah. Nah, ketika seorang guru misalkan atau seseorang mengatakan pahamilah, dia sudah paham belum? Belum. Kapan memahaminya? Setelah perintah. Paham belum ini? Belum enggak? Makanlah, sudah makan belum? Ketika disuruh makanlah, sudah makan belum? Belum. Pada asalnya belum. Paham ya, pada asalnya belum. Nah, baru setelah disuruh itu baru makan itu. Itu menunjukkan perintah dilakukan setelah perintah tersebut di na'am diperintahkan atau diungkapkan. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala 'umuma lahu, dan fi'il pada asalnya berarti kan, dan fi'il dengan pembagian yang ada tersebut fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, itu memberikan faedah yang mutlak, tidak ada keumuman di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Mutlak pekerjaan fahima, dia telah memahami. Ini umum enggak nih? Mutlak enggak? Mutlak dalam artian memahami dengan baik, dengan bagus atau dengan jelek, ini kita enggak tahu. Kemudian yafhamu, dia sedang memahami atau akan memahami. Ya. Kemudian sedang memahaminya bagaimana caranya, kita enggak tahu juga. Mutlak. Nah, ifham, pahamilah. Ya, ini juga macam-macam bentuknya, pahamilah dengan cara ini, cara itu, sifatnya mutlak. Nah, nanti akan kita lihat pembahasan tersendiri masalah mutlak dan muqayyad. Berikutnya, wal harfu madalla ala ma'nan fi ghairihi, dan huruf itu adalah nam sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi ghairihi pada yang lainnya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian dia kalau sendirinya itu, kalau sendirian itu enggak menunjukkan makna. Dalam artian tidak memberikan faedah yang sempurna. Maknanya ada. Paham ya? Maknanya ada, cuman maknanya itu sendiri tidak apa? Tidak ada sempurna kecuali harus bersama yang lainnya. Itu ingat-ingat ya. Nah, wa minhu di antaranya al-wawu. Nah, wawu itu maknanya apa sih wawu itu? Artinya kan dan. Tapi kalau cuman dan itu orang paham enggak? Tidak paham, sehingga wawu itu adalah apa? Adalah huruf yang dia akan menunjukkan atas makna bersama yang lainnya. Bukan maknanya enggak ada maknanya. Wawu itu sendiri memiliki makna enggak? Memiliki makna wawu, artinya dan. Tapi maknanya apa? La yadhhar wa la yattadhih. Tidak akan nampak dan tidak akan jelas kecuali bersama yang lainnya. Paham ya? Muhammad wa Zaid. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad telah datang, ya Muhammad dan Zaid telah datang. Baru muncul makna situ. Oh, ternyata Muhammad dan Zaid datang. Dannya itu munculnya setelah bersama dengan yang lainnya. Paham ya? Nah, sempurna maknanya. Paham belum? Perhatikan sini, al-wawu yang pertama, wa ta'ti 'atifatan fatufidu istiraqal muta isna fatufidu istiraqa al-muta'atifain fil hukm. Perhatikan ini. Wawu ini terkadang datang dalam bentuk ataf. Ataf itu apa sih? Ataf itu mengikutkan atau atifah mengikutkan enam hukum ya apa? Yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun misalkan. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Wawunya itu berarti menunjukkan apa? Mengikutkan Muhammad sama-sama datang apa? Dengan Zaid. Dalam artian apa? Sama-sama melakukan datang itu. Walaupun bersamaan atau tidak, siapa duluan itu enggak tahu. Karena tidak memberikan faedah urut, tertib itu enggak harus. Yang jelas sama-sama melakukan datang. Barengan atau enggak, ulang. Siapa duluan kita enggak tahu. Yang jelas sama-sama melakukan datang. Paham belum ini? Ya, kita lihat sini. Wa ta'ti 'atifatan, dan terkadang dia datang dalam bentuk ataf. Fatufidu, maka memberikan faedah istiraqal muta'atifain. Nah, keberserikatan atau berserikat atau bersama-sama. Nah, dua isim yang diatafkan atau dua kata yang diatafkan fil hukum pada hukumnya. Jadi sama-sama melakukan hukumnya, sama-sama ada pada keduanya itu. Paham ya? Nah, jadi yang diikutkan sama yang diikuti, paham ya? Yang diikutkan sama yang diikuti itu sama-sama memiliki hukum yang sama. Paham belum? Seperti ini contohnya. Nah, barakallahu fikum. Qama Muhammadun wa Zaidun. Nah, sekarang wawunya wawu atifah namanya. Nyawa. Memberikan faedah apa? Ishtirak al-hukum bainal muta'atifain. Kebersamaan atau berserikatnya hukum antara dua ataf. Atifain itu yang
diikutkan, kemudian yang diikuti, ini yang diikutkan sini, ini yang diikuti. Sama-sama apa? Berdiriannya Muhammad dan Zaid berdiri. Tapi apakah barengan? Wallah alam, kita enggak tahu. Siapa duluan yang berdiri, kita enggak tahu. Yang jelas sama-sama dua-duanya berdiri. Paham belum? Hah? Paham belum? Sama-sama dua-duanya melakukan berdiri gitu loh. Cuman duluan siapa yang berdiri? Kita enggak tahu. Barengan enggak berdirinya? Enggak tahu juga. Paham belum? Tapi sama-sama berdiri. Itu namanya apa? Ishtirak al-atifain fil hukum. Bersama-sama na'am barakallahu fikum. Dua kata yang diatofkan, yang diikutkan sama yang diikuti ini dari sisi hukumnya. Sama-sama melakukan berdiri sini. Nah, kita lihat sini. Wala taqtadi at-tartib, wala taqtadi at-tartib, dan tidak mengharuskan urut. Paham belum nih? Sekarang ini, qama Muhammadun Zaidun. Muhammad telah berdiri dan Zaid. Atau Muhammad dan Zaid telah berdiri. Siapa yang duluan yang berdiri? Kita enggak tahu. Bisa Muhammad dulu, bisa Zaid dulu. Yang jelas dua-duanya berdiri itu aja. Paham belum? Dua-duanya berdiri. Tapi kalau ditanya siapa yang duluan berdiri, kita enggak tahu, enggak bisa ngurutkan. Paham belum? Nah, perhatikan, wala taqtadi atarti, dan tidak bisa atau tidak mengharuskan dengan faedah urut. Wala tunafihi ila bidalil. Namun juga tidak boleh kita meniadakan. Oh, makmu itu mesti enggak urut tanpa dalil. Paham belum nih? Tidak boleh meniadakan makna urut tadi kecuali dengan dalil. Paham belum? Tidak boleh kita meniadakan makna urut tadi kecuali dengan dalil juga. Karena terkadang wawu juga urut itu loh. Paham belum? Terkadang juga urut. Contohnya adalah ayat Mas Lalu itu. Idza kuntum ila sholati faghsilu apa? Wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, itu ada wawunya juga. Nah, itu harus urut enggak? Harus urut. Dibolak-balik enggak boleh situ. Paham ya? Harus urut. Paham ya? Pertama kali misalkan apa? Apa? Faghsilu wujuhakum. Maka na'am barakallahu cucilah muka-muka kalian. Ya. Wa aydiyakum, kemudian tangan-tangan kalian. Urut enggak ini? Urut. Urut, urut. Kalau wudu harus urut. Kalau sembarangan harus urut ini ya. Jadi menunjukkan hukum asalnya wawu itu tidak harus urut hukum asalnya. Tapi terkadang apa? Bisa jadi urut gitu loh. Paham ya? Seperti ini enggak harus urut ini. Muhammad dan Zaid berdiri. Duluan siapa? Enggak tahu. Apakah bareng-bareng? Enggak tahu juga. Paham ya? Yang jelas dua-duanya berdiri. Tapi kalau ini yang ayat tadi untuk masalah wudu walaupun pakai wawu tapi urut. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wajah dulu. Harus urut walaupun pakai wawu. Wamsahu bi ru'usikum. Dan kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ila al-ka'bain. Wa arjula itu ma'tuf ke mana? Ghusl tadi. Tangan. Dan cucilah kedua kaki. Urut semua harus urut. Paham belum ya? Paham salah ya? Nah, kecuali dengan dalil itu kita enggak bisa meniadakan makna urut tadi. Ternyata ada juga yang urut. Nah, mau itu memberikan faedah tertib itu ada. Ya, wa barakallahu fikum. Nah, yang kedua. Alfa, kalau fa ini nanti baru. Kalau fa perhatikan fa wa ta'ti atifatan. Fa juga datang dalam bentuk ataf. Karena huruf ataf itu kita telusuri dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu ada berapa? 9. Al-waw fa thumma aw am balla latin hatta. 9 huruf ataf itu semuanya dibahas dalam ilmu nahwu, bukan sekarang pembahasannya. Yang jelas huruf ataf itu pendapat yang sahih ada berapa? 9. Al-waw fa thumma aw am balla latin hatta, ada 9 itu. Nah, fa ini wa ta'ti atifatan, fa datang dalam bentuk ataf, sifatnya mengatafkan juga. Jadi dia mengikutkan yang setelahnya itu yang sebelumnya. Paham ya? Mengikutkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Fatufidul ishtiraku muta'atifain fil hukum, sama juga. Memberikan faedah apa? Nah, berserikatnya. Nah, dua kata yang apa? Yang diikutkan sama yang diikuti dari